Halo teman-teman semua. Nah, hari ini saya mau memberitahu bagaimana caranya untuk rekaman low budget simple ya. Nah, hari ini kita nggak ada alat apa-apa untuk yang direview. Nah, saya cuma mau memberitahu bagaimana caranya itu kita rekaman low budget. Oke, stay tune terus. Tetap di AFS. Teman-teman, nah kemarin saya berpikir bagaimana drum ini bisa direkam melalui mic dinamik atau kondensor gitu kan, dan dikonekkan ke handphone. Saya bingung dan saya mencari tahu bagaimana caranya gitu, karena saya untuk pemula ya low budget pastinya gitu. Nah, saya mencari tahu, lihat referensi YouTube juga dan video-video yang teman-teman buat rekaman gitu. Langsung saja yang pertama, untuk rekaman low budget drum, gitar ataupun bass, keyboard, yang kita perlukan adalah pertama mic dinamik, kondensor, dan yang seperti saya pakai ini clip on. Yang kedua, alatnya adalah speaker itu nih adalah mic dinamik yang kita konekkan ke speaker. Dari speaker outputnya ke handphone gitu. Jadi kalau kita mau merekam video, kita harus menggunakan speaker. Yang ketiga adalah tripod itu untuk mencari posisi kita pada saat merekam video ataupun mencari foto gitu, agar semuanya video yang dihasilkan sesuai dengan keinginan kita gitu. Oke teman-teman, yang keempat yang perlu kita buat ataupun yang perlu kita sediakan untuk merekam adalah lighting ya. Nah, kalau dari saya, lightingnya saya membuat sendiri ya, ataupun saya melihat referensi-referensi dari YouTube gitu, bagaimana cara membuat lighting yang budget gitu. Nah, saya membuatnya dari kotak gitu. Di dalamnya saya tempel aluminium foil. Terus di tengahnya saya bolongi, di tengah kotaknya saya bolongi untuk bisa memasukkan lampu gitu. Dikonekkan ke listrik. Nah, nanti saya akan beri fotonya gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sekian video dari saya. Ditunggu video kelanjutan dari saya di FS Drum. Dah.